Pihak Brigadir Novian Yosua Otobarat alias Brigadir J tertawa menanggapi adanya pernyataan terbaru Febri Diansyah, kuasa hukum Verdi Sambo, Kamis 13 Oktober. Febri sebelum menerangkan temuan baru terkait kronologi tewasnya Brigadir J. Febri menyebut Verdi Sambo sebenarnya ingin pergi main badminton setelah dari rumah pribadi di Saguling. Pengacara keluarga Brigadir J Martin Lukas Simanjuntak tertawa mendengar pernyataan dari Febri tersebut. Pasalnya Febri menyebutkan Ferdi sebelumnya menangis dan emosi melihat istrinya Putri Candrawati mengalami kejadian di Magelang. Menurut Martin hal itu janggal mengingat Ferdi Sambo sebelumnya menangis kemudian pergi main badminton. Martin berpendapat tidak ada orang yang sedang sedih dan marah karena istrinya dilecehkan kemudian main badminton. Dalam pernyataannya Martin menuturkan ada hal lucu lainnya dari narasi Febri Diansyah perihal Ferdi Sambo yang akan main badminton. Apabila ingin bermain badminton, seharusnya Ferry Sambo membawa raket, namun Sambo justru membawa senjata HS milik Brigadir C dan sarung tangan. Atas penjabaran Febri Diansyah yang membela Ferry Sambo, Martin menilai keterangan itu tidak lebih seperti komen di tengah malam. Di samping itu, apabila memang benar apa yang disampaikan Ferry Sambo dan menasihat hukumnya, kemudian untuk apa ucapan permintaan maaf tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!